yang pertama kita buka baut ini. Kemudian ini jadi cara untuk membukanya, kita seperti ini, tekan turun. Jadi untuk mengeluarkan air di mesin cuci merek Samsung yang dalam keadaan mati total. Jadi misalkan ingin mengeluarkan airnya, kita tekan bagian ini ke arah kiri. Tekan ke arah kiri seperti ini secara agak keras. Maka air yang di dalam tabung akan keluar. Ini agak keras, saya tekan lagi sampai airnya habis keluar. Ditekan agak keras ke arah kiri. Saya tekan lagi ke arah kiri sampai habis keluar airnya. Dan air yang di dalam mesin cuci merek Samsung ini sudah habis keluar, seperti ini, sudah kering, airnya sudah keluar semua. Jadi untuk mengeluarkan air yang di dalam tabung mesin cuci merek Samsung, misalkan dalam keadaan mati total, sedangkan masih ada air di dalam tabung. Jadi untuk mengeluarkan air tersebut, kita tekan bagian ini ke arah kiri. Jadi untuk memasang kembali penutupnya, caranya seperti ini. Ini agak ditekuk seperti ini.
Pasang bautnya kembali. Sekian video ini, semoga bermanfaat.